ada Mas Belfansyah Devara alias Belva Devara, CEO Ruang Guru resmi mengundurkan diri sebagai staf khusus Presiden Jokowi. Belva mengundurkan diri di tengah polemik pro dan kontra perusahaannya, Ruang Guru sebagai mitra kartu prakerja. Banyak yang menuding ada kepentingan pribadi di balik program kartu prakerja. Melihat situasi seperti ini, Belva Devara akhirnya menuliskan surat terbuka di Instagram pribadinya. Mundurnya Belva Devara ini lantas menjadi perhatian publik, salah satunya adalah Tompi. Bagi Tompi, apa yang sudah dilakukan Belva itu merupakan langkah yang baik untuk menyelamatkan nama baiknya. Dear at ada Mas Belva, mundur adalah langkah baik, namun melepas proyeknya adalah langkah yang akan menyelamatkan nama baik, cuit Tompi.